Jangan lupa subscribe. Sekalian loncengnya juga dipencet itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rainscom pastinya ya. Ini pemasangan klien bos, jarak 1 kilo ya. Mau coba pakai LED beam dulu. Kalau misalnya LED beam nggak tembus, kita pakai power beam ya. Oke bosku, ini udah di setting di dekat sini, aman-aman sentosa ya, normal. Dan oke, nanti kita meluncur ke tempat klien. Oke bosku, di sana sudah disiapkan tiang tiga tiang ya. Nanti gimana ngaturnya kita lihat terus videonya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube ini, channel YouTube ini ya, biar bangun channel YouTube ya. Oke bosku, ini dia LED beam PTP point to point bos, mantap. Saksikan terus videonya bos, salam mantap bos. Oke guys, jumpa lagi dengan Rainscom ya. Ini menuju ke klien bos, mau mencoba 1 kilo ya, jarak 1 kilo tapi melewati rindang pepohonan. Mau sukses atau tidak, saksikan terus videonya bos, jangan di skip. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam jos, mantap bos. Set. Bos, ini dia tiangnya ya, 3 lonjor, dan ini mau dipasang kayak gini lah biar nggak goyang ya. Ya, doain aja bos, sukses ya, dan terkoneksi dengan sehat jasmani dan rohani. Gak bisa berdiri nanti ya, coba aja. Oke bos, ini dia 3 lonjor besi ya, ukuran 2 in, 1,5 dan 1/4 ya. Dan ini ada kawat pembatek ya, biar bisa lurus dan tidak goyang kalau ada angin. Oke bos, doain ya ini bisa berdiri tegak menantang. Di sini cuma kita berdua ya, berdua saja memunggahkan ini dengan master kita, dan nanti dibantu juga sama yang punya rumah, cuma ya dibantulah. Oke bosku ya, jangan bosen-bosen lihat video dari Rainscom official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tambah semangat nyambut video bros. Oke, salam mantap bos ya. Jos bos. Hey bro, sebelum melanjutkan pembahasan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar semangat update video. Oke, mantap. Oke bosku, berdiri tegak menantang ini, agak melengkung dikit nggak apa-apa lah, yang penting langsung connect. Kita pakai tadi bos, sebelah sana dan sebelah situ. Oke bosku, udah berdiri dan di tali kawat ya yang atas, dengan yang blender yang kuat, terus bawah ada patok untuk ditali biar tidak muter ya. Oke bos, dijamin ini kuat dan semoga aja awet ya. Doain terus bosku, dan dukung terus channel YouTube Rainscom official ya. Semangat bosku ya, semangat. Woi, jangan lupa subscribe. Sekalian loncengnya juga dipencet itu. Oke bosku, ini dia sudah di dalam ya. Kita langsung cek sound. Kita langsung udah berdiri, kita langsung colok dan langsung connect YouTube bos. Untuk settingannya itu nanti di video yang lain bos ya. Di video LED beam PTP point to point ya. Settingannya dan ininya, durasinya, itu cara-caranya ya.
pengaturannya. Di sini langsung dicoba speed, ternyata masih dapat segitu bos, karena udah banyak angin mau hujan bos. Oke, terima kasih untuk yang melihat video ini ya, semoga sukses selalu. Saksikan terus videonya bos dari Rainscom YouTube official ya, Rainscom official pastinya, biar makin jaya. Oke bosku, demikianlah pemasangan klien hotspot ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe pastinya bos. Oke bosku, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu bos. Semoga bermanfaat ini ya. Barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Salam mantap. Bos, bos. Bang.